4 lagi mara digital akan dibuka dalam tempoh terdekat. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, masing-masing di Johor, Melaka, Terengganu dan Kelantan, rundingan mengenainya sedang dibuat antara MARA dan pihak pengusaha. Ia sebagai tambahan kepada pusat sedia ada di Kuala Lumpur, Selangor dan Perak serta Pahang yang akan mula beroperasi 26 Oktober ini. Tujuan kita adalah untuk melahirkan lebih ramai usahawan bumi putra di dalam bidang ICT ini, di dalam bidang ICT iaitu telefon, gadget lain dan sebagainya. Sebab seperti yang saya beritahu tadi bahawa dari segi potensi pasaran adalah begitu luas, bukan saja sekarang tapi juga untuk masa depan. Sehingga kini, nilai jualan telefon bimbit dan komputer yang direkodkan dalam negara berjumlah RM10.6 bilion berbanding RM9.61 bilion tahun sebelumnya. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran MARA Digital at Ipoh di Bazar MARA Medan Jaya yang menempatkan 20 lot perniagaan. Waktu operasi bermula 10 pagi hingga 10 malam. Sementara itu, beberapa pengusaha yang ditemui menghargai usaha yang dilakukan MARA terutama dalam membangunkan golongan bumi putra. Setakat yang saya dah, yang setahun yang sebelumnya, kalau ikut dari infra, memang diorang bagi, memang sungguh bagi kita, kita bagi katakan 99% lah. Kita dapat banyak advantage sangat daripada MARA ni sebenarnya tau. Diorang sangat support kita dari segi bisnes, bukannya support dari segi apa ni, macam mana nak cakap banyak sangat. Macam kalau tengok kat sini, kita dapat free sewa antaranya 6 bulan pertama, lepas tu dengan dia punya sokongan, diorang akan sentiasa update macam mana kita punya bisnes.